Assalamualaikum. Hari ini saya mau membuat bola-bola Oreo coklat. Bahan-bahannya sangat simpel sekali. Di sini saya ada Oreo rasa vanila kemasan 137 gram, 6 sendok makan susu kental manis, 125 gram coklat batangan, dan meses secukupnya. Pertama-tama saya akan hancurkan Oreonya dengan cara saya masukkan ke plastik. Oreo saya masukkan ke dalam plastik ya pemirsa. Lalu saya akan hancurkan dengan cara memukulnya. Jangan di blender ya pemirsa. Jadi serat-serat kasarnya biar masih ada. Karena nanti biar waktu ngebentuknya biar mudah. Setelah dipukul-pukul seperti ini, saya pindahin ke wadah. Selanjutnya, saya mau lelehkan coklat batangannya. Saya lelehkan di atas panci. Di bawahnya ada air ya pemirsa, jadi nggak langsung kena api. Kita tunggu sampai benar-benar leleh semua. Setelah coklat meleleh, baru kita matikan kompornya. Kita matikan kompornya ya, pemirsa. Oreo yang sudah dihancurkan tadi kita campur dengan susu kental manis. Kita masukkan ke dalam Oreo yang sudah dihaluskan tadi. Lalu kita ratakan. Kita ratakan. Lalu sambil kita bentuk sesuai selera. Di sini saya akan membentuk menjadi bulatan-bulatan seperti bola. Terserah mau ukuran besar, ukuran kecil juga nggak apa-apa, sesuai selera aja. Saya bentuk bulatan kecil seperti ini ya pemirsa. Lalu saya celupkan ke dalam coklat yang sudah saya lelehkan tadi. Kemudian saya angkat, lalu saya pindahkan ke dalam meses. Kemudian saya bentuk lagi bulatan-bulatan seperti itu lagi. Kemudian saya masukkan ke dalam coklat yang sudah dicairkan tadi. Lalu saya pindahkan ke meses.
kemudian saya bentuk lagi, begitu seterusnya ya. Kita lakukan sampai adonan habis. Saya celupkan lagi, kemudian saya taruh ke dalam meses lagi, kemudian saya bikin lagi. Lalu saya masukkan ke dalam coklat cair itu lagi. Kemudian saya pindah ke dalam meses. Lalu sambil digoyang-goyangin ya. Jadi biar misisnya lengket di permukaan coklatnya. Atau mungkin saya tutup dulu. Jadi biar lebih menyatu misisnya. Setelah itu kita buka. Lalu saya akan pindah ke dalam piring. Saya sudah pindah ke dalam toples. Hasilnya ternyata nggak sampai full ya. Jadi kalau misalnya kita mau penuh, bikin penuh satu toples ini, kita bisa bikin bahannya dua kali lipat bahan yang tadi ya. Hasilnya seperti ini. Selamat mencoba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.